adik-adik semua. Waduh, mainan apa ini adik-adik? Super Space Aircraft. Eits, jangan lupa subscribe channel Matval Kids dan aktifkan gambar loncengnya ya adik-adik. Adik-adik penasaran kan? Langsung kita unboxing aja yuk. Wow, ternyata puzzle adik-adik. Ada 4 warna puzzle nih. Penasaran kita. Langsung buka yang biru ini aja yuk. Tinggal kita dorong, keluarkan dari kertasnya adik-adik. Wow, mudah sekali ya. Nah, ini dia adik-adik. Kita harus merangkainya menjadi sebuah pesawat tempur. Pertama, kita patahkan dulu bodi yang atasnya, lalu kita gabung dengan bodi yang bawahnya adik-adik. Tinggal kita masukkan ke dalam lubang yang tersedia nih. Jangan lupa pasang sayapnya ya adik-adik, sayap kiri dan sayap kanan agar pesawat ini bisa terbang. Lalu yang terakhir adalah ekornya deh adik-adik, agar pesawat tempur bisa naik dan turun. Wah, jadi juga pesawat tempur kita warna biru ini adik-adik. Selanjutnya pesawat yang kedua nih adik-adik. Wah, keren sekali warnanya ya, merah putih. Mungkin pesawat tempur Indonesia adik-adik. Pertama kita lipat dulu bodi pesawat adik-adik. Ternyata ada 2 bodi pesawatnya nih adik-adik. Pasang bodi kiri, lalu bodi kanannya adik-adik. Ini merupakan pesawat pengintai. Karena ciri khasnya ada cakram besar yang berwarna hitam di bagian sisi kiri dan sisi kanan, yang isinya merupakan radio dan radar-radar. Fungsinya untuk mengintai dan patroli di udara adik-adik. Iya adik-adik, keren sekali ya pesawat pengintai udaranya adik-adik. Next, ini adalah pesawat ketiga kita adik-adik. Wah, warnanya keren sekali. Kira-kira akan jadi pesawat model apa ya? Kita lipat dulu bodi atasnya, lalu gabung dengan bodi bawahnya ya adik-adik. Jangan lupa kita pasang sayapnya adik-adik, sayap depan, belakang, kiri, kanan. Karena pesawat tempur dia akan bergerak sangat cepat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, sehingga perlu 4 sayap adik-adik. Wah, keren sekali pesawat kita kali ini adik-adik. Dan ini adalah pesawat terakhir kita adik-adik. Kita keluarkan dia dari kartonnya ya satu-satu. Kita lipat dulu bodi atasnya, lalu gabung dengan bodi bawahnya ya adik-adik. Pesawat kita yang terakhir nih modelnya agak beda dari pesawat yang sudah kita rakit ya adik-adik. Ini modelnya panjang dia, seperti pistol. Kita pasang ekor dan sayapnya nih adik-adik. Wah, keren sekali pesawat terakhir kita ya. 3, 2, 1. Ini pesawat tempur kita hari ini adik-adik. Masih banyak lagi model pesawat tempurnya adik-adik. Penasaran kan? Nantikan di video selanjutnya adik-adik. Bye-bye.